Hi guys, Alia P. It's here. Kembali lagi nih with PK Family. Hope you guys enjoy. Bye. Iya, besok-besok mama bakal agak tegas. Soalnya adik kamu ini lebih keras loh daripada kamu. Kalian ini beda banget seharusnya. Nah, lah, kok nggak mau dipakai sih? Kan ini punya mau, takutnya tinggalan. Ya sudah, nggak dipakai. Pusing ya dipakai ya. Iya, nanti dulunya dipakai ya, Kaylinnya. Yuk, kamu mending tidur dulu, nak. Kali kamu langsung main, kamu ini baru bangun dari pingsan. Yalah. Yuk, toh masih mau tidur ya, Allah. Peran kayak apa toh? Izin dulu ibunya. Bu, ini anaknya saya tidurin ya di kasur. Iya bu, makasih ya. Wah, tadi saya lupa. Iya, nggak apa-apa. Ibunya kelihatan sibuk banget soalnya, nggak bohong sih dari ekspresi wajah. Sini nak, tidurnya nak. Ngantuk. Iya, harus banyak itu tidurnya. Nggak boleh tidurnya dikit. Kamu mama sih kecil deh, belum kuat nak. Duh. Ya ampun, bisa-bisanya. Ini ada acara apa lagi sih? Kemarin Kilian, sekarang Kaylin. Ya Allah, astagfirullah. Ini ujian apa lagi sih? Ya udah kalau gitu aku bakal OTW ke sana. Ya ampun, mana aku lupa aku punya satu mobil. Kukira aku punya dua. Males deh. Mungkin lain waktu aja aku bakal beli. Tapi ini ceritanya lagi di bawah. Boleh buat beli bakso. Ya ampun. Tapi kayak kalau bisa sih aku pinjemin. Ya tadi kan aku nggak tahu ya. Jadi tolong maafin. Papa juga mau bakal OTW ke sini dan Bang Riker juga udah masuk pulang. Tinggal main lagi tuh Bang Rikernya. Kasian. Tadi kumonya lucu banget lagi. Amit-amit. Pulang satu-satu. Beri salam dulu ke Kak Omega. Bye-bye Kak Omega. Bye-bye ya Kak Omega. Besok ketemu lagi ya. Permisi, di mana ya yang muridnya yang namanya Kaylin? Ini Pak Omega kan? Iya. Oh, ini kelihatannya ini bapaknya ya. Iya. Mereka ada di UKS ya semuanya. Biar saya antar ke sana. Mari, ikut saya. Oh, oke. Kalau gitu saya permisi duluan ya. Sayang, gimana keadaan Kaylin? Apa dia sudah sadar atau belum? Dia udah sadar sayang. Tapi ya gitu, masih sedikit-sedikit sadar. Mungkin masih ngumpulin jiwanya. Lagian baru bangun gitu sayang, jadi aku biarin dia tidur lagi. Bentar, biar aku cek dia. Dia baik-baik saja kan? Ya ampun, my little daughter. What's happening to her? Aku bener-bener khawatir. Yeah, me too. Mungkin dia butuh banyak istirahat gitu sayang. Aku masih belum tahu jelas sih. Tapi yuk, kita langsung aja pamit. Bu, kami mau pamit pulang rumah. Menurut saya sih, saran dari saya, ibu periksa aja itu anaknya ke dokter. Saya kayak sakit bu, kasihan bu. Coba dilihat dulu bu. Ini juga ya bu, topinya bu. Iya, makasih ya bu, kalau gitu sarannya. Ya, biar saya bakal kesana. Saya juga tadi udah kebingungan, makasih bu. Iya. Kakak kamu nggak mau pakai topinya, jadi kamu aja yang pakai. Iya. Waduh, kayaknya ini jiwa-jiwa Kaylin dan Kenward. Maksudnya? Hei, sampai. Kita lihat apa sebabnya teman-teman. Kok aku tiba-tiba ngerasa bersalah ya? Halo, selamat datang. Ini kayaknya Mama Kaylin. Siapa lagi salah satu anggotanya yang sakit? Itu
Kaylin, dia barusan pingsan aja Bu Dokter. Terus tuh dia kayak gak mau makan dan katanya sih dia ini sakit, terus capek gitu. Aku gak tahu dia sakit apa. Apa jangan-jangan ketularan abangnya tuh gimana? Saya gak tahu. Jadi saya mau periksain dia kesini. Oke, berharap tenang, jangan khawatir. Yuk, langsung aja kita cek ke sana. Kira-kira sebabnya apa ya, ibu-ibu? Ibu-ibu, maksudnya bapak ibu. Ha! Kali ibu-ibu. Bapakku lah, Bang Boy. Taruh sini apa anaknya, biar saya periksa dulu. Kira-kira dia ini sakit apa? Kenapa bisa sampai pingsan ya? Oh iya, tadi kan katanya nggak mau sarapan ya? Ibu nanti ceritain lebih detail aja ya, biar saya paham apa sebabnya. Apa ya kira-kira? Waduh, dia ini batuk pilek ya? Kok bisa separah ini sih? Dia juga nggak mau sarapan ya? Bu, saya mau tanya, sakit apakah ada salah satu keluarga anggota ibu yang sakit sebelumnya? Atau orang sekitaran gitu, Bu, yang dia suka deketin? Saya cuma tanya ya, Bu. Iya, Bu, ada. Ini kakak kembarannya nih, si Kilian. Dia tuh sakit batuk pilek. Saya kemarin juga udah loh periksain dia di sini dan udah dikasih obat. Cuma ya gitu, Bu, adiknya tuh nempel terus ke abangnya. Takutnya nular gitu ya. Nah, saya baru dengar, ini baru wajar. Karena biasanya kuman yang menular itu lebih jahat ya Bu dibanding kuman dari asalnya. Jadi anak ibu ini butuh obat batuk pilek sama antibiotik ya Bu. Antibiotik itu harus habis supaya kumannya itu bisa dibunuh ya Bu, pakai antibiotik itu. Kalau misalkan obat flu sama pileknya, kalau misalkan anaknya sudah sembuh, sudah jangan diminumkan. Paling penting antibiotik ya Bu. Ini juga anaknya yang laki-laki juga mungkin belum 100% sembuh ya. Wah, kok saya baru ngerti ya sama obat itu, antibiotik ya Bu? Iya Bu, saya mau beli dong antibiotik. Ini kalau misalkan anak-anak sakit berarti penting ya Bu minum antibiotik, supaya kumannya itu mati ya kalau misalkan batuk pilek gitu ya. Mama, Kilian rasa Kilian masih 80% mah. Belum semuanya Mama. Bu dokter minta tolong. Iya ya, tunggu sebentar ya, biar saya dulu obat-obatnya. Sayang, I think kamu have idea. Gimana kalau misalkan anak-anak ini sudah sehat, kita baru langsung aja ajak liburan? Ya, menurutku gitu. Soalnya fans-fans yang ada nonton di layar ini udah pada gak sabar loh, sayang. Mau ke kampungnya Pewbie.